Hai, saya Nurul, one of the therapists di Autism Gym Center. Hari ini saya akan bincangkan berkenaan pre-writing and handwriting skills, di mana kemahiran yang perlu ada dalam aspek penulisan lah untuk kanak-kanak. Okay, so first kali kita akan tengok kepada domains of handwriting. Okay, domains of handwriting ni adalah area yang kita cover dalam proses penulisan lah ataupun aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam proses penulisan. Okay, yang pertama sekali kita nak tengok pada berkenaan dengan penulisan huruf besar dan huruf kecil dan nombor dalam satu ayat lah. So, untuk menulis yang apa ni bercampur macam ni, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada nombor. So, kita perlukan kanak-kanak tu untuk ingat dia punya motor engram. Motor engram ni apa? Motor engram ni adalah macam mana kita nak start menulis. Contoh macam huruf A, daripada mana kita nak start, daripada mana kita nak tarik tu, dari sampai mana kita nak tarik, macam mana nak form satu-satu bentuk huruf ataupun tulisan, huruf ataupun nombor tu lah, huruf besar atau huruf kecil. So macam kalau kita nak buat api, so kita kena require, kids tu kena remember, first kita nak start daripada mana, dekat mana kita nak letak huruf besar, dekat mana kita nak letak huruf kecil, nombor tu dekat mana. Contoh kalau kita nak buat satu topik, contoh kan, topik berkenaan contoh untuk budak-budak lah, contoh siapa nama kawan baik saya, contoh kan. So ada huruf besar dekat situ, start dengan tajuk dia, and then kena kids tu kena masukkan nombor. Nombor satu siapa? Hakimi. Contoh nombor dua Arif. So ada combination dekat situ, ada huruf besar, ada huruf kecil dan nombor lah. So kalau kids struggle untuk ingat dia punya motor engram, so akan ada isu lah dengan penulisan untuk task-task yang macam tu. Okay, next kita akan pergi kepada copying. Copying ni menyalin lah, menyalin apa yang kita nampak dan salin pada kita punya kertas. Okay, next adalah near point copying and far point copying. Near point copying ni adalah kita menyalin dalam jarak yang dekat. Contoh macam kita nak tengok buku kat sebelah kan, buku kat sebelah, kita salin tulisan, kita salin daripada buku ke kertas. So itu sebelah-sebelah kita panggil near point copying lah. So kalau far point copying ni, dia dekat depan, kita salin dekat whiteboard ataupun blackboard lah. So kita tengok dekat depan dalam jarak yang jauh dan kita salin pada kita punya kertas. Itu kita panggil far point copying. So untuk seterusnya adalah manuscript to cursive transition. Manuscript ni adalah penulisan yang bercetak lah. Penulisan bercetak kepada transition kepada tulisan tangan yang ada, yang bersambung-sambung lah. So daripada manuskrip to cursive ni adalah daripada yang bercetak kepada penulisan tangan. Okay, so seterusnya adalah writing dictated words, names, addresses and telephone numbers. Ini adalah skill dalam penulisan yang memerlukan sensory lain juga dari segi auditory lah. So macam telephone numbers kan, bila kita tanya orang dia punya nombor phone, bila orang tu cakap, kita kena dengar dan tulis. So itu kita panggil dictation lah. Next adalah composition. Composition ni adalah penulisan macam karangan lah, apa yang kita kita compose sendiri dalam kita punya brain and then kita transfer ke paper. Contoh macam ni. Okay, yang my best friend ni, ni kita panggil as composition lah. Composition, kita compose something, apa yang kita fikir dan kita compose. Itu apa yang kita bukan ni menyalin lah. So yang dekat lah kiri ni adalah contoh daripada yang point yang first tadi, menulis dalam satu ayat ada nombor, huruf besar dan huruf kecil lah. Okay, baik, ini adalah contoh near point copying and far point copying. Okay, yang belah kanan, yang belah kanan sekali kertas warna kuning, and yang bawah ni adalah contoh kepada near point copying, menyalin dalam jarak yang dekat. And belah kiri yang ada cikgu dengan pelajar-pelajar ni pula adalah contoh kepada far point copying, menyalin dalam jarak yang jauh lah. Seterusnya saya akan sentuh tentang legibility. Legibility ni adalah
kebolehbacaan sesuatu penulisan. So sekarang kita akan tengok komponen-komponen yang terlibat dalam menentukan kebolehbacaan sesuatu penulisan itu sendiri. Okay, so first sekali adalah letter formation. Letter formation ni pembentukan setiap huruf. So kalau pembentukan setiap huruf ni ada problem, so akan ada masalah lah untuk penulisan tu dibaca. Contoh macam kalau dia nak buat huruf H, huruf H kan macam ni. Kalau dia tulis tak full, orang yang baca mungkin akan ingat itu huruf R. Okay, so itu daripada segi letter formation lah. Daripada segi alignment pula, macam mana kita nak alignkan setiap word tu dalam sentence tu, alignkan dengan baik. Maksudnya teratur dan dalam garisan lah. So then spacing adalah jarak antara setiap huruf. Huruf setiap huruf ataupun setiap word yang kita tulis. So kalau macam terlalu rapat, mungkin pembacaan tu akan terganggulah. Mungkin orang ingat sebenarnya penulis nak tulis something else, tapi orang yang baca ingat lain sebab disebabkan oleh isu spacing tu tadi. And then boleh jadi tak boleh dibaca langsung sebab macam terlalu rapat ke, macam itulah. And then dia punya next, dia punya size tulisan. So kalau macam size tulisan tu terlalu kecil, then terlalu kecil sampai tak dapat dah dibaca, tu akan mengganggu jugalah proses pembacaan yang kita panggil proses eligibility ni tadi. And then last kali adalah slant. Slant ni adalah kecondongan setiap huruf ataupun setiap words yang dibentuk lah. So kalau macam dalam satu word, contoh buku, sekejap B kejap ke kanan, U ke kiri, K ke kanan, U ke, lagi satu U ke kiri. So kecenderungan yang tak konsisten, and then boleh buatkan sesuatu penulisan tu susah nak dibaca jugalah. Okey, ni adalah contoh spacing dalam komponen legibility yang saya sebutkan tadilah. So kalau kita tengok yang belah kiri sekali ni, dia agak rapat kan, so agak rapat. And then belah kanan ni dia kita kira sebagai normal lah. Kalau yang bawah sekali ni terlalu besar jarak dia. So kalau penulisan yang menggunakan spacing yang terlalu jarak, boleh jadi maksud atau message yang nak disampaikan tu tak sampai kepada pembaca sebab huruf yang sepatutnya gabung dia tak gabung, sepatutnya jarak dia tak jarak lah. And then okay, ni pula adalah contoh alignment dengan slant. Yang belah kanan ni slant, kecenderungan sesuatu, kecenderungan setiap huruf ataupun words. Yang belah kiri ni adalah alignment lah. Kalau kita tengok alignment dalam contoh dalam gambar ni memang sangat cantik lah tersusun dan mudah untuk orang baca juga. Okay, next. Okey, seterusnya kita akan tengok apa faktor-faktor yang mengganggu kebolehbacaan sesuatu penulisan. Yang pertama sekali adalah improper letter form, which is pembentukan huruf-huruf yang tidak proper lah, yang tak betul. Sepatutnya huruf D ada cara dia untuk tuliskan, tapi penulis tulis dengan formation yang tak betul. So tak nampak bentuk huruf tu. So kalau kita tengok tu, kita tak tahu itu D ataupun kita dia nak tulis B, kita tak tahu pun dia nak tulis B sebenarnya. Disebabkan improper letter form tu lah, pembentukan huruf tu yang salah. Okay, then poor reading in and reading out the letters. Ini adalah isu macam mana penulis bagi spacing atau jarakkan antara baris-baris ayat lah. Kalau terlalu rapat memang akan ganggu proses pembacaan. And then inadequate rounding of letters and incomplete closures of letters ni dia lebih kurang lah macam mana formation huruf tadi tu. Contoh macam huruf, nak tulis huruf D, D donkey, nak tulis huruf D tapi ekor untuk tarik naik ke atas tu tak berapa cukup. And then boleh jadi pembaca nampak macam A. So lagi satu, contoh macam O, nak tulis O tak complete. So closures of letters tu sepatutnya bulat tutup kan, tapi bila dia tak tutup habis, kita akan nampak macam huruf C. So ini akan ganggu proses pembacaan tu lah dan akan mengubah maksud sesuatu perkataan yang kita baca tu. And then incorrect letter ascenders and descenders ni adalah
placing sesuatu huruf dalam garisan lah. Contoh macam huruf B, kita tengok dekat dalam ni, huruf B daripada atas, ini adalah ascenders lah, maksudnya daripada atas bawa ke bawah. And then J ni pula kita panggil sebagai descenders. So ini adalah correct letter ascenders and descenders lah. Ini yang betul. Kalau kita tengok yang bawah ni, ini adalah contoh yang salah lah, ascenders and descenders of the letters. So ini incorrect punya form. So dekat sepatutnya dia tarik daripada atas tapi tak cukup. And then J pun tak complete. And then U pun sepatutnya pendek je tapi dia dah tarik, dia dah sepatutnya huruf yang dalam garisan dia dah jadi huruf yang descenders. So ini yang kita panggil sebagai incorrect letter ascenders and descenders yang mengakibatkan gangguan pada proses pembacaan lah. Okay, ini contoh bad handwriting lah. Dua contoh bad handwriting yang merangkumi banyak dalam senarai yang saya explain tadi. And kalau kita boleh tengok yang belah kiri ni, daripada segi letter formation dah salah, cara dia bentukkan huruf, kita memang tak dapat nak faham apa yang dia cuba sampaikan dalam gambar ni. Walaupun gambar ni terang tapi still kita tak dapat nak tangkap apa yang dia cuba, penulis cuba sampaikan. Dia punya closure huruf tu, setiap huruf tu pun tak complete, tak clear. And then kalau tengok belah kanan ni pula, ini isu daripada segi spacing lah, spacing and leading in and leading out letters lah. Kalau kita boleh tengok, dia punya passage ni sangatlah rapat. Dan kita tak sure dekat mana kita nak start baca, dekat mana nak habis. So ini akan mengganggu, sangatlah mengganggu proses pembacaan. Kedua-dua contoh ni kita boleh kategorikan sebagai handwriting yang poor legibility lah. Dia punya legibility adalah poor. Maksudnya sangat susah untuk dibaca disebabkan banyak isu-isu yang macam yang saya senaraikan tadilah dalam contoh ni. Next kita akan pergi kepada writing speed. Okay, sekarang kita akan sentuh bahagian writing speed. Okay, kelajuan dalam penulisan. Okay, kita akan tengok apa yang mempengaruhi kelajuan dalam sesuatu penulisan tu. Okay, so first kali writing speed ni akan develop gradually by grade lah. Maksudnya semakin umur kita semakin banyak daripada budak awal, early childhood, sampailah ke middle childhood and late childhood, dia punya speed tu gradually akan increase. And then point kedua ni adalah writing speed ni juga boleh jadi akan berkurang bila banyaknya kerja-kerja menyalin ataupun menulis yang cikgu bagi, ataupun dia punya level of complexity tu increase. Macam agak task-task yang cikgu bagi agak susah. Dua faktor ni akan mengganggu juga kelajuan sesuatu penulisan lah. So walaupun dia dah achieve level of speed yang untuk umur dia, tapi bila ada dia bergantung juga pada jumlah kerja yang dibagi dan complexity dia lah, complexity of the task. Okay, and then writing speed ni juga boleh dipengaruhi oleh expectation cikgu dan classroom standard. Apa yang dimaksudkan dengan teacher's expectation and classroom standard? Kalau kita ingatkan dulu masa sekolah, bila cikgu bagi salin, cikgu suruh salin dekat papan putih, ada limit kan. Maksudnya bila cikgu dah habis tulis, cikgu akan tunggu sekejap then baru akan cikgu akan padam dan tulis balik kan. So bila cikgu nak padam tu, cikgu akan tanya semua kan. So kalau majoriti dah siap salin, cikgu akan terus padam. Walaupun ada lagi beberapa orang sebenarnya yang belum habis salin. So ini kita katakan sebagai teacher's expectation and classroom standard. So walaupun tak habis lagi, ada beberapa orang tu tak habis salin, teachers masih still akan continue bagi next task lah, disebabkan classroom standard tu tadi. Okay, sekarang kita nak tengok apa kesan-kesannya kalau seseorang kanak-kanak tu dia punya kelajuan menulis agak lambat berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain, kawan-kawan sebaya yang lain. Okay, so kids yang ada isu dengan dia punya writing speed ni,
akan ambil masa yang lebih lama untuk completekan written assignments lah, assignment-assignment yang kena tulis, dia akan ambil masa yang lebih lama compare dengan kawan-kawan sebaya. So dia juga akan ada isu untuk taking notes dalam kelas, macam cikgu dah tulis, cikgu dah move topic, dia tak settle-settle lagi sardin sebab disebabkan ada isu dengan dia punya writing speed ni tadi. And then bila ada isu dengan writing speed ni juga, boleh jadi train of ideas dia akan hilang atau berkurang. Contoh macam untuk composition kan, untuk compose something, so kalau menulis tu dia menulis terlalu lambat, akan mengganggu juga dia punya train of ideas tu. Contoh dia dah ada banyak idea nak tulis apa, tapi bila dia tulis terlalu lambat dan dia terlalu fokus dengan apa yang dia tulis tu, so dia punya idea pun akan terjejas juga. Alamak, tadi apa nak tulis apa eh, sebabkan dia duk nak kejar menulis. Sebab kalau macam dalam exam kan, ada timing kan, so nak kejar, dia struggle dengan dia punya writing speed, and then idea yang ada pun terjejas disebabkan dia nak fokus nak cepat menulis. Itu salah satu contoh lah, contoh diorang boleh lose their train of ideas for writing. And then last kali, kids yang ada isu dengan writing speed ni, yang tulis lagi lambat daripada kawan-kawan sebaya ni, akan mudah untuk rasa frust dan give up lah. So ini antara kesan-kesan kids yang ada isu dengan writing speed. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada ergonomic factors, faktor-faktor ergonomik yang mempengaruhi proses penulisan. First sekali adalah writing posture. Writing posture ni adalah posisi kedudukan kanak-kanak dalam kelas lah. Macam mana posisi dia ketika dia menulis. Masa dia menulis tu, tangan dia, kepala dia landing atas tangan ke, ataupun dia cara dia duduk tu slouching ke, slumping atas kerusi macam ni. Tak posturnya, maksud saya tak tegak. So ini akan mempengaruhi cara penulisan tu lah. Kedudukan kerusi dan meja pun kita kena tengok sama ada stabil atau tak. Meja terlalu tinggi ataupun meja terlalu rendah akan mempengaruhi juga proses penulisan ni. Next adalah upper extremity stability and mobility. Ini adalah kestabilan bahagian atas badan lah semasa proses menulis. So kalau kids ada isu dengan dia punya stability bahagian atas ni, dekat atas badan daripada trunk, bahu, bawa ke siku and then tangan untuk menulis ni, so memang akan ada isu untuk manipulate the writing instrument lah, manipulate pencil tu, macam mana dia nak control the pressure, semua ni mempengaruhi lah. Bukan daripada atas sampai bahagian tangan je, ada bahagian separuh badan je, tapi kiri dan kanan juga main peranan. Sama ada tangan kanan yang menulis tu tangan kiri stabilize paper, ataupun tangan kanan dia yang menulis tangan kiri atas kerusi je macam ni melepek. So ini semua benda ni mempengaruhi kebolehbacaan sesuatu penulisan tu jugalah. Next adalah pencil grip. So setiap pencil grip maturity akan develop across the age jugalah. So semakin meningkat umur dia, semakin mature dia punya pencil grip. So kalau kids ada isu dengan dia punya pencil grip, so memang akan mengganggu dia punya proses penulisan. Macam sepatutnya kita kena pegang pencil dalam posisi tripod lah, tripod macam ni, tiga jari dekat sini untuk menulis. Tapi kalau kids ada isu untuk stabilize dia punya pegangan, ataupun ada isu dengan dia punya upper body stability tadi, so benda ni akan kacau juga dekat pencil grip dia. So kalau sama juga kalau fine muscle area sini tak kuat, so akan mengganggu juga dia punya pencil grip skill lah. Next adalah sitting posture. Sitting posture ni macam mana kita duduk untuk menulis. So kalau tak duduk dengan cara yang betul, maksudnya slouching atau slumping macam saya cakap tadi, dia lebih kurang juga dengan writing posture tu lah. So memang akan mengganggu proses penulisan. So mungkin akan cepat
letih, macam malas nak tulis. Sebab apa? Sebab sitting posture tadi tak betul. Dalam next slide ni saya akan tunjuk contoh-contoh sitting posture yang betul dan salahlah. Okey, kalau kita tengok yang belah kiri ni, kedua-dua gambar ni menunjukkan posisi sitting posture yang betul. Kaki jejak atas santai, jarak meja dengan kerusi betul. Cara kanak-kanak ni duduk pun kita boleh tengok straight lah. And then belah kanan ni, yang kids yang kanan sekali ni, kalau kita tengok sitting posture dia daripada trunk control dia sampai dekat kaki, kaki tak jejak, and then kerusi terlalu tinggi, jarak kerusi dengan meja agak dekat, so memang maaf agak jauh, jadi itu akan mengganggu sitting posture dan writing posture lah. Ini berkaitan juga dengan apa extremity stability tadi. So bila dia tak stable, sitting posture pun tak betul, akan ganggu proses penulisan dan mengakibatkan kids kadang-kadang cepat letih bila menulis dan rasa malas nak continue menulis lah. Gambar yang bawah ni adalah matured tripod grasp. Ini pencil grip yang matured untuk kanak-kanak yang berumur 4 ke 7 tahun macam tu lah. Tapi biasanya yang paling matured biasa kanak-kanak yang berumur 7 tahun lah, sebab dia punya strength dah cukup dekat dia punya fine muscle and dia punya upper stability lah. Dengan pencil grip yang betul, sitting posture yang betul, stability of upper extremity and mobility yang baik, proses penulisan ni akan berjalan dengan lancar lah. Kadang-kadang akan mudah untuk menulis dan boleh menulis dengan dalam tempoh yang lama. Tak dicetak, dia orang tak akan cepat letih ataupun cepat rasa give up untuk menulis. Okey, akhir sekali kita akan tengok apa faktor-faktor yang menghalang seseorang kanak-kanak tu perform dalam penulisan, ataupun apa benda yang menghalang dia punya prestasi untuk menulis lah, yang menyebabkan dia ada isu dalam ada isu untuk menulis. Okay, so first sekali kita akan tengok kepada child performance skills. Child performance skills ni adalah skills yang diperlukan untuk menulis lah. So apa skills yang diperlukan untuk menulis? Macam mana pegang pencil, macam mana nak coordinate fine motor skills dia, daripada dia punya eye hand coordination, in hand manipulation, macam mana dia nak manipulate dia punya tangan, dia punya jari untuk menulis. And then adalah client factors. Client factors ni tak ada kena mengena dengan skill fine motor ataupun skill-skill yang dekat sini lah, area-area yang untuk menulis ni. Client factors ni faktor-faktor kanak-kanak, faktor-faktor luar kanak-kanak sendiri. Contoh macam dia ada isu dengan attention, short attention span, impulsiveness. Contoh macam kalau dia punya attention span sangat rendah, so benda ni akan mengganggu juga dia punya performance skill dalam penulisan. Contoh macam bila menyalin sekejap dia dah rasa bosan dia nak pergi keluar. Sebenarnya bukan isu dengan dia punya fine motor pun, bukan isu dengan punya dia punya fine muscle pun, tapi sebenarnya dia punya attention yang problem. So itu salah satu daripada client factors ni yang kita boleh bagi contoh lah. And then kita pergi kepada performance patterns. Performance patterns ni adalah pattern penulisan tu sendirilah. So kalau kanak-kanak tu tak dapat tak ada performance patterns ni, contoh macam yang saya explain sebelum-sebelum ni yang pasal spacing, letter formation, semua tu lah, itu under performance patterns ni lah. So dengan alignment semua, so kalau dia ada issue dekat sini, so penulisan ni pun akan walaupun dah ada garisan yang kita bagi dalam buku ataupun kertas, dia akan langgar dia semua garisan tu. So itu ada issue dengan dia punya performance patterns lah. And then last sekali adalah contextual elements. Contextual elements ni elemen-elemen luar yang kita kena tengok yang menyebabkan prestasi menulis kanak-kanak ni terganggu. Contoh kita orang Melayu kan, kita duduk kat Malaysia, kita banyak guna, kita guna alphabet yang sama dengan dekat overseas lah, macam
Amerika, British. So kita punya symbol of words ni sama dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama. Tapi kalau kita pergi ke luar, contoh kids, parents nak sambung study ataupun dapat kerja overseas, yang overseas yang negara yang gunakan simbol lain dalam dia punya penulisan, contoh macam pergi Jepun ke, Korea ke, Thailand ke, simbol dia lain kan, tak sama. So ini adalah faktor-faktor, elemen-elemen konteks dalam konteks budaya ataupun apa ni, yang kita, macam saya cakap tadi lah, yang akan mengganggu proses penulisan tu. Dia dah biasa guna alphabet ABC untuk menulis, tapi tiba-tiba bila pergi ke negara lain, dia kena adapt dengan negara tu punya apa ni, patterns of menulis lah, patterns of writing tu. So benda ni akan bagi pengaruh besar juga pada dia punya writing performance lah. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.